Seorang pria memergoki istrinya sedang berduaan dengan kepala dusun. Ia sengaja mengajak warga untuk menggerebek istrinya. Peristiwa itu terjadi di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Selasa 5 Januari 2021 sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari surya.co.id, pria tersebut berinisial SM 40 tahun sedangkan istrinya yakni K 36 tahun. SM saat kejadian mempergoki K tengah berduaan dengan SIA 33 tahun yang merupakan kepala dusun setempat di rumahnya. Peristiwa penggerebekan bermula saat SM rela jauh-jauh pulang dari Kalimantan, tepatnya bekerja demi membuktikan kabar yang diterima jika istrinya mempunyai pria idaman lain. Alhasil diam-diam SM sudah di kampung dan memastikan kebenaran tersebut. Saat mengetahui SIA dan K berada di rumahnya, ia mengajak warga dan Linmas untuk menggerebek. Saat digerebek, SIA berusaha kabur namun akhirnya berhasil diamankan. Keduanya lalu dibawa ke balai desa karena tidak bertemu kades, akhirnya dibawa ke Polsek Montong. Diketahui kasus perzinaan ini kini telah ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Tuban. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!